Halo dulur, jumpa lagi di Kabar Bonek Persebaya. Yobok kabarnya dulur, moga-moga sehat selalu. Berita kali ini tentang kabar dari Arin William. Setelah kemarin menggalang dana untuk korban Sriwijaya Air, sang gelandang pawang hujan ini dikabarkan akan merapat di salah satu klub di Inggris. Gelandang asal Australia itu akan segera bergabung dengan klub Inggris, yaitu Avon and Waterloo Vale FC. Bahkan Arin terlihat sudah berlatih bersama klub Avon and Waterloo Vale FC. Kita ketahui kontrak Arin William bersama Persebaya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 tahun kemarin. Manajemen Bajul Ijo memilih tidak memperpanjang kontrak dengan Arin karena ketidakjelasan kompetisi di Indonesia. Menurut kabar, Arin hanya perlu dokumen International Transfer Certificate atau ITC sebagai syarat untuk bergabung dengan klub tersebut. Dan prosesnya melibatkan PSSI dan Federasi Sepak Bola Inggris yaitu FA. Dilansir dari bola.net, saya mulai berlatih pada Rabu 13 Januari 2021 untuk menjaga kebugaran. Dengan kemungkinan menandatangani kontrak selama 6 bulan di Avon and Waterloo Vale FC, kata Arin William kepada bola.net. Pindah dari satu negara ke negara lain membutuhkan izin internasional sehingga FA Inggris dan PSSI setuju. Dan tahu saya telah pindah negara untuk bermain, ujar Arin. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk bermain sepak bola lagi. Setelah menunggu hampir 12 bulan untuk mengambil keputusan tentang sepak bola di Indonesia. Saya rindu bermain sepak bola dan saya perlu bermain lagi, ungkap Mbah Arin yang kami kutip dari bola.net. Avon and Waterloo Vale Football Club adalah klub sepak bola Inggris yang berbasis di Avon, Hampshire, Inggris. Klub ini berpartisipasi dalam Liga Nasional Selatan, yaitu tingkat ke-6 dari sepak bola Inggris Premier League setelah terdegradasi dari Liga Nasional pada musim 2018-2019. Klub ini dibentuk pada tahun 1998 setelah merger antara Avon dan Waterloo Vale yang mempunyai julukan The Hawks. Avon and Waterloo Vale bermain di Westlake Park yang berkapasitas 5.300 dengan 710 tempat duduk. Kapasitas yang lebih kecil daripada Gelora Bung Tomo, karena klub ini bermain di Liga 6 sepak bola Inggris. Tentu pasti sangat berhati-hati mendengar kabar dari Arin William ini. Kami ucapkan selamat tinggal Arin, semoga sukses di klub barumu. Harapan dari kami Bonek Mania semoga bisa kembali memperkuat tim Bajul Ijo setelah Liga Indonesia dimulai lagi. Oke, terima kasih dulur sudah mampir di channel Kabar Bonek Persebaya. Jangan lupa subscribe, share, dan klik lonceng agar tak ketinggalan update terbaru dari Kabar Bonek Persebaya. Selalu jaga diri dan keluarga, jangan lupa beribadah dan berdoa. Salam satu nyali, Wani.